Tessa di luna. Kami generik personilnya mulai dari saya Alfulaina dari Rumah Sakit Anwar Medika Krian. Kami dari kelompok Asyikosa. Mana semangatnya? Fantastis, luar biasa. Kiri saya. Nama saya Ami. KT. Mantap. Nama saya Liman. Saya berasal dari Sinar Pusat dan Kampus Sari Surabaya. Sedangkan Mbak yang paling pojok. Perkenalkan, kami dari kelompok Apotek 44, 4 cewek dan 4 cowok maksudnya. Password kami adalah farmasi. Oke. Sekali lagi aku kurang semangat. Farmasi. Oke. Perkenalkan nama saya. Dari misalnya masih dari rumah sakit, dari rumah sakit.
ada, cuma saya hapus akhirnya, saya menghapus. Takut kepanjangan, saya sudah 70 lebih. Tapi tidak apa-apa, saya cerita. Jadi kita punya, di klinik itu punya berbagai macam skor klinis. Salah satunya adalah RDAI skor. RDAI skor ini yang kita pakai sepakati untuk bronkiolitis. Jadi nanti dari skor itu tampak hidup. Ya, ini misalnya pengaturan yang dilakukan berdasarkan high alert ya. Jadi pertama kita pisahkan obat-obat yang high alert. Sehingga begitu kita terima resep, ya, oh iya, ini tempatnya di situ. Jadi kita sudah tahu bahwa ini adalah obat high alert ya. Jadi begitu terima. Kalau tidak ada pengaturan, tenang pikiran ini kalau tidak ada baru begitu. Jadi itu di planning. Jadi tidak. Itu pertanyaan pasien itu selalu begitu, tapi sering dokternya nganggap cerewet. Padahal itu penting, itu masuk ini M5 ya. Kemudian ini kan tahun 43 ya, tahun 43 ya. Jadi ini artinya obat itu butuh waktu yang lama ya, agar bisa digunakan ya. Ya, jadi seperti penemuan obat-obat yang lain juga sama ya. Jadi kapan hari juga ada obat misalnya dari Xavier Ipabradin ya, yang nama patennya mungkin Koralan ya. Itu ditemukan tahun 75, tapi baru masuk ke Indonesia tahun 2000 berapa ya? Baru ada mungkin ya. Jadi kan untuk waktu lama juga ya, agar obat itu bisa. Jadi dia ada resep, tapi kita merasa ini sebetulnya nggak perlu diberikan. Ya, nggak perlu diberikan bisa jadi karena tidak ada indikasi misalnya. Ya, itu yang kita lakukan pengkajian, sehingga di situ resep itu numpuk yang menurut kita itu tidak perlu diberikan. Apa lagi yang perlu diperhatikan dalam komunikasi? Selain pesannya, siapa yang akan kita berikan komunikasinya? Yang terpenting apa? Eye contact, sikap. Eye contact. Cara kita menyampaikan pesan itu, ya. Nah, ini yang kita bahas nanti. Nah, ini hubungannya dengan sensitivity. Jadi menurut Joint Commission patient safety kan kok sasilin, tapi masalahnya mana dokter Rusi bilang kan yang dipakai ambisulfan, kenapa kok nggak pakai kalau sasilin injeksi? Pertimbangan biaya. Dengan adanya workshop ini, kayaknya kita satu adanya apa, menambah wawasan saya. Terus menambah teman yang tadinya mak kita harapin begitu ya. Cocok. Yang dapat cocok belum ya? Terima kasih. Bapak Hendri Nurdian. Mas Nuriati. Irfan Muhammad Reza. Bung Esti Utami. Jadi ruangan ini dibagi dua, antara yang kecil yang sebelah sini, yang kecil yang sebelah sini. Oh, itu kecil ini. Hanya kecil itu udah. Nanti kita tempa
campur lagi pakai dua kali seret-seret itu yang susah. Itu kelemahannya karena nggak ada konternya. Kalau utamanya liver, karena harus segera di harus segera digunakan kan. Tapi tidak perlu koordinasi kalau itu. Iya, ada. Itu tadi saya pilihnya. Biotiknya minumnya sehari 3 kali setiap 8 jam. Terus kemudian untuk salbutamol dan ambroxolnya juga kita informasikan. Dan itu juga kita sampaikan untuk lebih memperhatikan kondisi pasiennya. Jadi kalau dia kemarin kan sudah disebutkan bahwa ambroxol itu bisa menyebabkan mukosanya. Itu yang tidak kami setujui adalah karena tidak ada penegakan diagnosa untuk CAP-nya sendiri. Tetapi kalau memang pasien ini sudah positif dengan diagnosa yang mungkin infiltratnya juga positif, kemudian ada rongki atau wheezing-nya itu positif, nah memang untuk pemberian antibiotik yang ini pertama kan bisa diberikan. Tidak ada hubungannya dengan tekanan darah, karena dari awal captopril diberikan dari tekanan darahnya masih di bawah normal. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Ada yang menambahkan? Dari rumah sakit Kecuali ke sini. Nah, ini perjalanan kondisi klinisnya tanggal 22 dia masuk didiagnosa pneumonia dengan meningitis oting. Jadi ada biasanya kalau sudah dibuka itu hanya 3 minggu ya, maksimal 4 minggu. Jadi kalau sudah dibuka, insulin tidak perlu disimpan di lemari es. Boleh disimpan suhu kamar. Makanya kan ada bentuk pen. Itu betul-betul ketinggalan zamannya. Saya usia sudah kurang 2 tahun pensiun. Sudah tahu usia saya 58, tapi dia saat ini selamat jalan, terima kasih. Diana Wardani. Diana Usumawardani. Dwi Setiani Rahayu. Nyimas Tinda Amila. Dokter Anda Nyoman Widiani.